Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel bersama. Bersama saya Sandi Raham. Kali ini saya akan berbagi cara membuat kartu dari kita lebih kencang internetnya dibandingkan biasanya, yaitu dengan cara merubah APN luar negeri, yaitu APN Singapura. Karena APN Singapura ini sudah saya perbandingkan dengan APN bawaan, lebih kencang 2 kali lipat dibandingkan APN bawaan. Caranya, pertama kita masuk ke pengaturan, saya akan kasih APN-nya. Caranya gampang sekali ya guys ya. Kita masuk aja ke APN. Ini HP Samsung ya guys ya. Mungkin di HP Anda juga berbeda untuk mendapatkan tempat APN-nya. Di sini ini APN-nya guys. Kita coba. Ini APN bawaan dan ini APN Singapura atau APN luar negeri. Di sini untuk nama kumpulan remaja. Selanjutnya untuk APN-nya DST.WAP.SG. Untuk proxy nggak usah diisi. Port juga nggak usah diisi. Untuk nama pengguna WAP. Untuk sandi WAP juga. Servernya ini penting. 165.21.100.188. Kemudian MC nggak usah diisi, proxy MMC nggak usah diatur, port MMC juga, MMS juga nggak diisi, MCC bawaan 510, MNC nya 89, kita pakai yang 89. Untuk tipe autentikasi tidak diisi, tipe APN default bawaan. Untuk protokol APN IPv4, untuk protokol jelajah APN IPv4 juga. Selanjutnya di bawahnya tidak usah diisi. Jika sudah membuat seperti ini, kita simpan. Ini kita menggunakan kumpulan remaja, yaitu APN luar negeri tadi, APN Singapura. Sekarang kita coba buka YouTube. Ini biasanya lebih kencang daripada biasanya. Coba kita buka seperti ini guys. Nah, ini langsung bisa. Biasanya ini di tempat saya ini agak mutar ya, tidak sekencang ini, tapi kalau di dengan APN ini lebih kencang. Coba yang lain. Nah, ini lebih kencang, bisa langsung putar. Coba yang lain lagi. Jadi itu tidak ada yang namanya loading atau memutar, semuanya lancar dengan APN luar negeri, yaitu APN Singapura. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini serta lonceng untuk selalu mengetahui informasi terbaru di channel ini. Dari kata saya ucapkan terima kasih.